guys, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Catatan Harian Pasien MS dan Parkinson. Edisi pagi ini saya tidak beri tutorial masak, tapi lebih pada hasil akhir masakan. Karena menunya terlalu sederhana untuk ditampilkan tutorialnya. Saya yakin sahabat-sahabat semua sudah bisa. Menu yang saya masak pagi ini terong tempe tahu bumbu pedas T3 pedas. Bayangkan rasanya pasti wah, merah pedas dengan nasi yang masih hangat. Wah, keringatnya berjujuran semua. Mari kita langsung saja ke dapur menengok akrobat yang telah terjadi, hasilnya seperti apa. Let's go, kita ke dapur semua. Ini dia 3T pedas. Warnanya merah, terongnya, tempe tahunya. Cocok untuk sarapan pagi mau makan siang. Ayo kita nikmati bersama. Pedas.